Assalamualaikum guys. So dekat depan ni ada dua lori sayur eh. Aku beli lori sayur eh. Dua lori sayur yang kita akan custom everything. Ini jangan lupa like, comment, subscribe. Jom kita tengok kita nak custom apa. Bukan beli original je guys. Tapi kita beli terus kita nak custom kan. Okay guys. So dekat tangan aku ni kita ada gearbox untuk lori sayur ni. So gearbox ni aku terus tukar siap-siap. Kita terus masuk motor syaitan. Orang panggil. Kalau geng RC tahu lah ni motor syaitan. So lori sayur ni memang tengah trend. Ramai yang main sebab apa? Ramai yang main. Okay. Sebab dia harga dia sangat-sangatlah berpatutan. So macam motor syaitan ni harga dia lebih kurang RM11 ke RM20. And then gearbox ni kalau kita tengok kat sini baru RM39. Full metal. So barang-barang dia sangat murah nak main. Dan aku tiba-tiba rasa sebab aku punya Sirocco sekarang guys, kita tengah custom tau. Okay, aku beritahu kat konten ni, Sirocco aku tengah buat white body version 3. Sebelum aku hantar cat, aku itu ingat terus nak hantar cat, nak pakai je body kit yang lama. Tapi macam macam old school sangat kan. So aku buat version 3 yang memang agak-agak extreme. So tak ada benda aku nak custom sekarang. Kita custom lori RC ni. So jom let's go. Dah pun buka kepala lori sayur ni sebab kita aku nak custom kepala lori sayur ni. Sekarang kita dah lerai-lerai kan part-part dia. Okey, nanti aku akan tunjukkan part-part dia. Sekarang aku nak buka dia punya kantar depan ni. Alright. Okay guys, so kita nak buat custom colour untuk aku punya kepala lori ni. Tutup enjin kereta Mat, siap lock sekali eh. Bahaya, bahaya. Kita masuk showroom Uncle, mantap. Okay Uncle, kalau colour-colour solid, colour solid saya mau biru ni. Biru, okay. Yang biru ni kan? Biru ni ke biru ni eh? Mana cantik eh? Okay guys, kau rasa biru mana cantik eh? Right, stay tune. Okay guys, so colour kita dah pun dapat kalau apa? RM27. Okay, kita beli untuk custom. Okay, macam kita tengok kat sini ada gun ni. And then ni untuk kita cat rim. Okay. And then ni liquor guys. Untuk body kilat. And then colour kita custom made. Kita pakai colour Aika. Kita minta Uncle tolong bancuhkan colour yang aku nak. Mantap. Sirocco tak siap pergi. Kereta kecil ni aku pergi catkan dulu. Ya. Mak cakap hai lah. Cun-cun Cina mai kita bikin. Dah pun aku nak cat selepas kita dah gosok tadi. Okay. Permukaan dia. Ni adalah kabin belakang dia. Okay. Kau ke belakang sikit. Kau tunjuk tong sampah ni. Kau tahu ni adalah tong sampah jiran aku. Tong sampah aku bersih. Tak ada colour macam ni eh. Okay guys, so sekarang kita menggunakan colour yang tadi aku dah custom CS76. Okay, so sekarang kita dah nak cat dia punya body dia guys. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.
sekarang kita dah pun buka, kita dah pun lerai. Okey, macam kau tengok sini. Okey, kita ada tambah tadi dia punya tools untuk tukar rim. So rim daripada rim original, rim yang ni guys. Okey, kita dah pun tukar pada rim yang besar TE37, and then ni key dia untuk kita tukar rim. So kau orang kena tambah ni lah. So sekarang kita tengah buka gearbox belakang dia, and then kita nak masuk colour. And then body macam kau tengok kita dah barai. Lepas tu dekat dalam ni kau boleh nampak. Wan, tunjuk kan? Dekat dalam ni kita dah tukar motor syaitan ni guys. Kita dah pun tukar motor syaitan. Okay, so ni lah body dia. And then dashboard dia semua kita buka. So ni lampu depan dia. So stay tune. Mantap. Guys, so barang ni dah pun aku masuk color biru yang kita pilih tadi sama-sama dekat sana, dan sekarang tinggal kita nak masuk clear. So clear aku pakai C426, okey, 2K HB Body Pro. Yeah. So yang ni uncle tu cakap tadi memang betul-betul kilat. So kita boleh tengok kat sini 2K bawah tu warna oranye tu. So sekarang kita tinggal nak masuk liquor 2K pula guys.